Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala. Amma ba'du. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Anas Abdillah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan, nah, ini alhamdulillah kemarin sudah disampaikan tiga kesalahan. Yang pertama adalah tentang mengkhususkan ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Yang kedua, kesalahan berpuasa akan tetapi tidak mengerjakan sholat. Dan yang ketiga adalah kesalahan tentang melalaikan hikmah-hikmah dan tujuan ibadah puasa. Dan insya Allah kali ini kita akan melanjutkan pada kesalahan yang keempat ya. Yang keempat di sini disebutkan di antara kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan yaitu tidak mempelajari hukum-hukum puasa. Termasuk di dalamnya adalah sunah-sunah puasa, adab-adab puasa, syarat-syarat ibadah puasa serta pembatal-pembatal ibadah puasa. Nah, ini e, banyak dari kaum muslimin yang melupakan ini, ya. Sehingga ini adalah suatu kekeliruan, suatu kesalahan yang harus diperbaiki oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau kita masuk bulan Ramadan, ya, kemudian kita tidak belajar kembali tidak mengingat kembali materi-materi tentang e, fikih puasa ya maka dapat dipastikan kita akan berpuasa e, dengan pengetahuan yang minim atau bahkan mungkin sebagian orang berpuasa tanpa ilmu ya kecuali hanya mengetahui sedikit saja sehingga dia sangat mungkin terjatuh pada hal-hal yang akan membatalkan ibadah puasanya atau minimal sekali dia akan terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala e, ibadah puasa. Ya. Nah, maka ini penting sekali ya. dan ini diisyaratkan e, di dalam Al-Quran dan hadis agar kita senantiasa menuntut ilmu. Ya. E, di antaranya Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 di sini e, menyinggung tentang orang yang tidak tahu harusnya bertanya. Ya. Pun demikian dengan kita, ketika kita mau masuk bulan Ramadan, kalau kita banyak nggak tahu tentang hukum-hukum ibadah di dalam bulan Ramadan, maka kita seharusnya bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Ya. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rojim, fas'alu ahla zikri, In kuntum la ta'lamun. Ta maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Ya, silakan yang terdekat dengan sahabat LC yang paling dekat misalkan entah itu gurunya, ustadznya, ya. Mungkin kakak-kakaknya, ya, saudaranya atau bahkan orang tuanya, bapak ataupun ibunya. Fasalu ahla dzikri in la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Begitu ya. Sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting menuntut ilmu ya, supaya kita tahu sehingga ketika kita mengamalkan uh, suatu amalan, maka kita akan berada di jalur di jalur yang benar. Kalau kita tidak belajar ya, sebelum masuk bulan Ramadan ini, ya, tidak belajar tentang hukum-hukum puasa, kemudian Uh, syarat sahnya puasa rukun-rukun dan lain sebagainya yang terkait dengan puasa, berarti kita beribadah kepada Allah, ya melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, alias dalam keadaan tidak tahu ilmunya, ya maka ini sangat rentan sekali, rentan sekali dia jatuh pada amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, atau dia akan menganggap hal-hal yang sebenarnya e, tidak membatalkan puasa, tapi dia anggap membatalkan puasa, ya, atau sebaliknya. Ya, itu padahal membatalkan puasa, dia anggap ini tidak mengapa. ya Ini jadi terbalik, terbalik kenapa? Karena dia jahil, dia bodoh. Maka ini penting sekali sebelum masuk bulan Ramadan, ya, atau ketika masuk bulan Ramadan, kita harus membekali dari kita dengan ilmu-ilmu seputar ibadah di bulan Ramadan ya, khususnya puasa dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, mengingatkan kepada uh, umatnya dalam riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari atas perintah kami, maka amalan itu tertolak. Ya, nah ini. Jadi kalau kita beribadah e, tanpa ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia dan tertolak. Bahkan kita terancam berdosa karena telah menyelisihi atau menjahuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai ilmu ini, para ulama sangat hiris ya, para ulama dan juga e, apa namanya, para sahabat pun demikian. Ya, kenapa? Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, beliau mengatakan al ilmu imamun amal ilmu itu imam bagi amal ya jadi sahabat kalau kita sholat berjamaah ya ada imam ada makmum, nah imam itu posisinya di depan, pun demikian ilmu, ilmu itu imamnya amal, ya jadi ilmu di depan di belakangnya mengikuti adalah amal, ini maksudnya apa? ya sebelum uh, kita melakukan ibadah ya atau Amalan ibadah, praktek-praktek ibadah Dan seterusnya, maka harus ada ilmu Yang membimbing kita Yang menuntun kita ya, Supaya ibadah yang kita lakukan Benar, ya tidak menyimpang Pun demikian, Imam Bukhari Rahimahullah Beliau membuat satu judul Dalam kitabnya Yang beliau beri judul Al-ilmu Qoblal qaul wa amal ya, Yang intinya sama, bahwa ilmu Sebelum perkataan dan perbuatan, jadi ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat, ya. Sebelum berkata dan beramal, termasuk e, ilmu dulu sebelum kita masuk bulan Ramadan, supaya ibadah kita di bulan Ramadan semuanya sesuai dengan sunnah, sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal. Ya, maka suatu kekeliruan, kalau kita cuek, ya, nggak pernah mau belajar tentang e, ibadah, hukum-hukum e, ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan.